Siapa sahaja yang tak kenal fast food atau restoran makanan segera? Di Malaysia saja, lebih 2 juta orang mengunjungi restoran fast food setiap hari. Tapi kenapa orang suka pilih fast food? Nama pun fast food. Mestilah sebab penyediaan makanan yang cepat dan dengan adanya drive-thru, anda dah tak perlu keluar daripada kereta lagi. Dengan permintaan yang semakin tinggi setiap tahun, lebih banyak cawangan restoran ini dibuka. Sektor makanan segera di Malaysia dianggarkan bernilai lebih RM4 bilion. Dalam video kali ini, kita akan berkongsi fakta yang anda tidak tahu berkenaan 5 fast food chain terbesar di Malaysia. Selamat datang ke channel Mr. MA, di mana kami akan berkongsi ilmu dan pengetahuan untuk anda. Tekan button like jika anda suka video ini, okey? Bismillah. Pengasas bersama Subway adalah seorang ahli fizik nuklear yang bernama Dr. Peter Buck. Restoran pertama mereka dibuka pada tahun 1965. Pada awalnya, Dr. Peter telah berkongsi idea bersama seorang pelajar bernama Fred DeLuca yang ketika itu berumur 17 tahun untuk membuka sebuah kedai sandwich submarine yang pertama dengan hanya bermodalkan $1,000. Subway mempunyai lebih banyak cawangan daripada McDonald's. McDonald's hanya mempunyai sebanyak 38,695 cawangan, manakala Subway mempunyai sebanyak 44,758 cawangan. Apa yang membezakan Subway dan fast food lain adalah ia mengamalkan sistem open kitchen, di mana pelanggan boleh pilih dan melihat bagaimana pesanan mereka dibuat di hadapan mereka. Subway menawarkan dua saiz sandwich, iaitu foot long dan 6 inch. Terdapat 5 jenis roti yang anda boleh pilih. Terdapat 15 menu yang pasti menarik selera anda. Subway adalah antara top 3 fast food chain yang mendapat keuntungan tertinggi di dunia, dengan keuntungan tahunan sebanyak RM40 bilion. Subway pertama Malaysia dibuka adalah di Ampang Point pada tahun 1999 oleh Datuk Vincent Chu dan Datin Cynthia Cheong. Tetapi selepas 3 tahun, mereka terpaksa menutup 10 cawangan atas pelbagai isu. Pada tahun 2004, mereka telah membuat keputusan untuk mengambil alih tugas sebagai master franchiser di Malaysia, dan ia memberikan mereka hak ke atas semua cawangan Subway dan memastikan setiap cawangan mematuhi standard yang ditetapkan oleh mereka. Sehingga kini, terdapat lebih 100 cawangan Subway di Malaysia. Domino Pizza adalah antara rangkaian pizza paling diminati di Amerika. Tapi korang tahu tak, nama brand Domino ni sebenarnya diambil daripada seorang runner delivery pizza diorang. Pada tahun 1961, Tom dengan abangnya James telah membeli sebuah kedai pizza bernama Dominic dengan hanya bermodalkan $900. Pemilik asal Dominic ni melarang mereka menggunakan nama itu. Orang runner telah mencadangkan nama Domino. Tom menyukainya dan menukar nama perniagaan mereka daripada Dominic kepada Domino. Pada tahun 1978, Domino telah mempunyai 200 cawangan. Tetapi pada waktu itu, pencabarnya iaitu Pizza Hut mempunyai lebih 500 cawangan. Lalu, Domino mengenalkan promosi penghantaran dalam 30 minit atau ianya percuma. Disebabkan promosi itu, Domino telah berkembang daripada 200 cawangan ke 5,000 cawangan pada tahun 1989. Domino Malaysia pula diuruskan oleh Bayu Shanting ataupun Domel Food Services Sdn Bhd yang kini telah berkembang satu cawangan di UHJ dan dengan hanya 15 orang pekerja kepada lebih 240 cawangan dan lebih 4,000 pekerja. Domino juga menawarkan promosi pizza serendah RM5 setiap hari. Jadi, pada siapa yang tak pernah try tu, korang boleh try tengok. Hanya legend saja tahu lagu ni. Lagu ni antara lagu marketing Pizza Hut yang paling berjaya dekat Malaysia. Tapi mungkin juga sebab time tu tak ada lagu ni. Tak
Google 2020. You memang sangat cute. Cute kakak kau cute. Pada awal pembukaan, syarikat Pizza Hut mempunyai maskot, tetapi ia tidak bertahan lama. Pizza Hut diasaskan oleh dua pelajar kolej dengan hanya bermodalkan $600 yang dipinjam dari ibu mereka. Kedai pertama mereka dibuka pada tahun 1958. Pizza Hut adalah satu-satunya rangkaian pizza yang paling cepat berkembang. Tahun 2001, Pizza Hut menjadi pizza pertama yang dihantar ke bulan, di mana ia memakan kos lebih $1 juta. Pizza Hut juga mempunyai hasrat untuk melaser logo Pizza Hut di bulan, tetapi mereka menghentikannya kerana saiz logo itu perlu sebesar 3 kali ganda negara Malaysia untuk dilihat dari bumi. Pada tahun 2012, Pizza Hut mengeluarkan perfume mereka sendiri yang mereka nyatakan mempunyai bau pizza. Pada tahun 1977, Pepsi telah membeli Pizza Hut dengan nilai sebanyak $300 juta. Kini di Malaysia terdapat lebih 390 cawangan Pizza Hut. Semuanya dimiliki oleh syarikat Malaysia yang bernama QSR Brands Holding. Terdapat lebih 24,000 cawangan KFC di seluruh dunia. KFC Malaysia dimiliki oleh QSR Brands Holding. Kejap. Bukankah Pizza Hut dimiliki oleh company ini? Betul tu. Kita akan cerita lebih berkenaan ini nanti. Apa yang pasti, korang masih terkejut siapa pemilik syarikat ini. Diasaskan oleh Harlan Sanders atau lebih dikenali sebagai Colonel Sanders. Colonel Sanders tidak mendapat pangkat kolonel di dalam tentera, tetapi panggilan itu sebenarnya diberikan oleh Gubernur Kentucky kepada dia disebabkan ayam gorengnya yang sangat diminati oleh orang-orang di sana. Sebelum menjual ayam goreng, Colonel Sanders pernah menjadi seorang petani, penjual tayar, konduktor kereta api, salesman insurans dan juga peguam. Colonel Sanders pertama kali menjual ayam goreng di stesen minyak kepunyaannya, tetapi selepas dia menyedari orang lebih menyukai ayamnya, dia menukar stesen minyak itu kepada restoran. Setelah mempunyai 600 cawangan pada tahun 1963, Colonel Sanders ketika itu sudah tidak larat untuk mengendalikan KFC, lalu dia telah menjual KFC pada harga $2 juta. Cawangan KFC Malaysia yang pertama bermula pada tahun 1973 di Jalan Tunku Abdul Rahman. Pada tahun 1986, KFC Jalan Imbi telah menjadi kedai KFC pertama di dunia yang memiliki pekerja orang kurang upaya. Kini setelah lebih 47 tahun di Malaysia, terdapat lebih 730 cawangan KFC. Dianggarkan mendapat lebih 25 juta pelanggan dalam masa sebulan. Purata sales bulanan mereka dianggarkan bernilai lebih RM8 juta. QSR Brand Holding adalah pemilik semua cawangan KFC dan Pizza Hut di Malaysia. QSR Brand juga pemilik KFC dan Pizza Hut di negara Singapura, Brunei dan Kemboja. Setakat tahun 2018, keuntungan syarikat adalah sekitar RM4 bilion. KFC, Pizza Hut, Ayam Mas dan Life adalah di bawah QSR Brands. QSR Brands pula adalah anak syarikat kepada Johor Corporation. Jadi, siapa pemilik sebenar KFC dan Pizza Hut? Pizza Hut dan KFC dimiliki oleh syarikat yang bernama Yum Brands, di mana Yum Brands adalah anak syarikat kepada Pepsi. McDonald's Barbecue adalah nama asal McDonald's dan menu pertama mereka adalah hot dog. Tetapi kerana jualan burger yang paling laris, mereka menghentikan 25 menu lain dan fokus kepada penjualan burger sahaja. Jika anda pernah menonton movie The Founder, anda pasti tahu yang pengasas sebenar bukanlah Ray Kroc, tetapi Richard dan Maurice McDonald. Mereka membuka kedai pertama pada tahun 1940 dan berjaya menambah hati ramai pelanggan di California. Lalu datang seorang salesman milkshake yang nampak akan potensi besar restoran McDonald's. Salesman milkshake yang bernama Ray Kroc itu telah membeli hak untuk franchise bersama-sama McDonald's pada tahun 1961 untuk nilai sebanyak $2.7 juta. Setelah mereka menolak tawaran untuk menerima royalty, burger Big Mac sudah dijual selama 50 tahun. Ia dicipta oleh seorang yang bernama Jim Delegati pada tahun 1968. Pada tahun 2020 sahaja, terdapat lebih 38,000 cawangan McDonald's di seluruh dunia.
sebanyak 75 burger dapat dijual dalam masa 1 saat. Anda tahu atau tidak, setiap 15 jam akan ada sebuah McDonald's baru dibuka. McDonald's pertama Malaysia dibuka di Jalan Bukit Bintang pada tahun 1982. Ayam goreng McD yang terkenal kini sebenarnya sudah lama dijual, bermulai pada tahun 1987. Sehingga kini, terdapat lebih 290 cawangan McDonald's di Malaysia. Saudi Arabia Lion Horn Private Limited adalah pemilik baru McDonald's Malaysia. Ini adalah kerana syarikat itu mempunyai sumber kewangan untuk mengembangkan lagi cawangan McDonald's.